siapa yang sudah siap untuk jalan-jalan, yang sudah siap mau diajak jalan-jalan oleh Simon. Jadi aku sama Simon mau ke ini kayaknya. Kita mau ke Indonesian Embassy dulu atau Kedutaan Besar Indonesia, karena aku mau perpanjang paspor aku. Setelah itu baru kita explore ya teman-teman ya. Baby. Hey, good morning. Jadi kita udah pesan taksi. Teman-teman kita nggak pakai CUP. After this, yeah. Kita nggak pakai CUP karena kita mau pakai taksi dulu ke sananya. Setelah itu baru kita pakai train. Setelah kita urusan selesai dengan train baru. You've been driving in London a long time. Yes. Yeah, I couldn't. we live in York. Oh, alhamdulillah kita sudah sampai di Kedutaan Besar Indonesia. Sekarang kita mau jalan masuk dulu teman-teman. Doain ya biar urusannya lancar, biar kita cepat selesai dan cepat jalan-jalan. Oke, ini jalan masuknya di sebelah mana? Ini kayaknya, babe, this one, turn right. Ya, yeah, this one. Teman-teman, ini House of Parliament-nya yang berada di London. Babe, look at the detail. Lihat Simon lagi ngambil video, ngambil foto. Babe, standing there. Jadi, he was born in 19. Oh, yeah. And 10 and that's pass right. Away, yeah. 1930. Probably right, he wasn't 20 years old. Ih, bangunannya teman-teman. Aku doain semoga yang belum pernah ke London, suatu hari nanti kalian bisa ke London ya teman-teman ya. Lihat nih bangunannya ini, para politician atau bapak-bapak dan ibu-ibu politik, government, pemerintah. Ben's gonna chime in a 20 minute, 12 times, don't you? Wih, lihat itu Big Ben teman-teman. This is the AB teman-teman. Oh wow, keren banget. Lihat itu keren banget, ya Allah. Itu mungkin kalian bisa lihat nggak sih, itu orang-orang pada masuk Westminster Abbey ya. Jadi teman-teman, pada saat Ratu Elizabeth itu meninggal dunia, funeralnya tuh di sini. Orang-orang itu pada ngantri untuk melihat jenazah beliau. Tuh teman-teman, kalau yang mau naik silahkan. UK Parliament. Kalian ngerasa nggak sih kalau kalian juga sedang jalan-jalan di kota London ini melalui YouTube? Semoga kalian happy ya. Yang belum ke UK, yang belum pernah ke London, terutama mudah-mudahan suatu hari nanti kalian bisa ke sini. Kalian bisa foto-foto. Kalian bisa menikmati indahnya kota. Ya. This is the raw sewage from the, they used to pump it all into the fucking river. Oh. Back in the olden days, they didn't have. Yeah. Oh, wow. Ini sungainya. Orang-orang berfoto-foto teman-teman. That's fucking shy. Di sini tidak jauh dari tadi London Eye juga ada taman. Kalian bisa duduk-duduk di sebelah sana. Ini kalau misalnya videonya agak panjang, aku akan cut aja ya teman-teman ya. Aku akan bikin beberapa
episode kayak gitu biar nggak terlalu panjang tuh. Meskipun ini di pusat kota, tapi kalian juga bisa ngedengar suara burung. Jalannya lumayan jauh, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat pada saat Ratu Elizabeth meninggal, itu prosesi pemakamannya kan para anggota kerajaan itu jalan tuh. Nah, ini jalannya tuh ya, teman-teman. Tuh. Jalannya seperti ini. What is that, babe? Lumayan ternyata ya. Nah, tapi udah kelihatan, babe. I can see already. Look at. Aku udah ngelihat itu Buckingham Palace-nya sebelah sana. Kalian mudah-mudahan nggak bosan ya ngelihat pemandangan cantik ini. Ini kita sudah sampai, teman-teman. Itu Buckingham Palace-nya. Wih. Lihat ini gate-nya. Jadi Queen Elizabeth dan keluarganya. So babe, now the king also live in here. Live in there, but that's one of his houses. Ya, ini salah satu dari rumahnya Queen Elizabeth. Tadi kita udah foto-foto banyak banget. Sekarang udah ada foto-foto. Kalian senang nggak? Jadi sekarang kita mau lebih dekat lagi. Babe, I can see. Look, horses. Oh, they gonna walk past. Wait, they gonna walk past here. Just stay here. They gonna walk past. Stay here, babe. Jadi ini ada horse-nya. Mereka bakal lewat sini. Babe, just stay here. Asik. Nah, ini mereka pada keluar. Bab, what you call those guard, babe? Ooh, look at that. Oh, ya, yeah. Kita lihat siapa yang keluar dari Buckingham Palace ini. Kereta kudanya lagi keluar. Ini para anggota kerajaan, kalian beruntung banget karena kalian bisa ngeliat. Ya, babe, that's why it's a lot of police. Aku nggak tahu mereka siapa, tapi kayaknya sangat important, sangat penting. Mungkin buat kalian yang tahu bisa komen di bawah. Jadi dari tadi tuh banyak sekali polisi-polisi, banyak sekali ada penjagaan. Jadi silahkan yang tahu mereka yang lewat itu siapa. Sepertinya tamu kehormatan gitu. Wow, kalian beruntung banget teman-teman bisa ngelihat itu. Alhamdulillah. Teman-teman, itu kalian bisa lihat penjaganya sedang ngapain, aku nggak tahu. Baris berbaris itu, kuda-kudanya sehat-sehat semuanya, kuda-kudanya teman-teman. Oh, right. Itu lihat kudanya teman-teman, sehat-sehat walafiat banget kudanya. Sepertinya kudanya itu dikasih makan susu. Kalau dijadikan delman itu kuda, ya Allah, delmannya bakal lari kencang. Pintu gerbangnya seperti ini, teman-teman.
Lihat mukanya si Simon. Yes, please. Nah, itu balkoninya itu di mana? Was it Jubilee thing? Last year? Last year. Came out there for the last time. Yeah. Teman-teman itu biasanya Queen Elizabeth dan para member of kerajaan berdiri di sebelah sana dan mereka dada-dada sebelah sana tuh di balkonnya. Oh wow. Mana yuk? Oh wow. Oh. Aku harap kalian happy sih bisa ngelihat pemandangan yang ada di sini, bisa ngelihat bangunan-bangunan bersejarah, bangunan-bangunan kokoh yang amat sangat cantik dan klasik. Aku doain suatu saat nanti para penonton YouTube aku bisa menikmati atau bisa jalan-jalan ke sini ya. Hello, Simon.